Oke, kali ini saya akan mencoba memakai aplikasi ya. Setelah tadi di charge sekitar 1,5 jam saya pakai ya. Lalu setelah saya pakai, saya coba, terus saya coba lagi 2 kali. Nah, sekarang saya pakai dengan aplikasi ya, seperti apa. Tadi saya tidak memakai aplikasi, jadi si gimbal stabilizernya Zhiyun itu saya pakaikan handphone Android ya, Xiaomi Redmi 3 Pro kebetulan ini, tidak ada masalah, jadi tanpa aplikasi bisa berjalan dengan normal. Oke, langsung aja saya buka lagi ya, tadi udah saya tutup. Oke, gimbal stabilizer paling recommended deh, dengan harga yang murah cuma 2 juta. 2 juta pas malah saya belinya, gratis ongkir dari aplikasi Shopee. Oke. Nah, ini saya ambil kabelnya. Oke, ambil kabelnya. Nah. Oke, lalu saya buka ya. Saya buka ini deh. Kita buka. Kurang terang ya, karena lampunya remang-remang. Oke, kita buka kayak tempat gitar ya. Ini mereknya Zhiyun. Oke, seperti ini. Tadi udah saya unboxing ya. Nah, oh ya, catatan nih buat kalian, kan kalau mau pasang nih handphone kan gini ya, pasangnya kan gini, ntar gini, pinggirin deh. Nah, pinggirin. Nah, kan gini pasangnya ya, terus kita tarik ya. Nah, seperti ini, terus ditekan ya. Kalau katanya Mas Arya YouTube ya, katanya kan jangan diusahakan, jangan pakai silikon. Ini saya pakai sih, memang agak sulit, tapi nggak apa-apa lah, nggak terlalu sulit juga sih, cuman memang lebih baik dilepas. Cuman kalau dilepas kadang nanti lupa nggak dipasang lagi. Nah, catatannya di sini seperti ini. Ini kan harus di kalibrasi. Nah, ini kan seperti ini. Ya. Ini kan gini. Kurang anu ya. Pokoknya ini kan terlalu ke sini ya. Ini ada setelannya nih di sini. Bentar. Ada setelannya yang di sini. Ini setelannya, diputar ke kiri, ditarik, disesuaikan sampai dia stabil di tengah-tengah. Ya, udah tengah, udah pas. Ini udah selesai di kalibrasi ya. Tetapi ada permasalahannya. Nah, di sini. Jangan sampai ini natap. Ya, natap ini. Ya, natap. Jadi bahaya sih kalau setin ketabrak. Walaupun kalau gini juga nabrak juga. Tapi kalau menurut saya lebih amannya sih agak dimasukkan ya, yang penting nggak sampai nabrak ya, nggak sampai nabrak. Misalkan nggak nabrak sisi sedikit nggak apa-apa, jadi bisa agak tengah tapi nggak sampai nabrak. Nah, gitu sarannya, seperti itu. Oke, fitur-fitur ini
fungsinya ya, putaran nih fungsinya untuk jadi gini, dibalik. Kalau ini sebenarnya jarang dipakai sih ya, kecuali kalau kalian mau ditegakin gitu. Bentar. Sorry, harus dilepas dulu deh. Bentar ya, maksudnya jadi posisinya, nah seperti ini. Seperti ini, jadi gini gitu loh maksudnya. Jadi gini. Nah, jadinya gini, kelihatan ya? Ya, jadinya gini. Tapi kalau mau dibalikin lagi, putar lagi. Nih. Oke. Sorry ya, agak berisik. Ada nggak berisik sih? Apa? Ada ngaji karena malam Jumat ya. Oke, pasang lagi, ya. Ini pasang se enggak tarik nih. Nah. Emang enggak susah kalau ada ini ya, benar-benar Om Arya sih. Tapi bisa. Nah, gini kita kencengin di sini. Oke, udah pas, udah masuk. Nah, setelah itu, nah, fungsinya ini ada kap soket ya. Soket micro USB. Fungsinya buat charge, di charge ya, charging, buat diisi ulang baterainya di sini kayaknya ya. Tapi baterainya nggak bisa dilepas. Lalu ini buat naik turun ya. Kiri kanannya tadi saya pakai mode yang defaultnya ya, yang bawaannya belum bisa tadi. Jadi ini mungkin ada mode 3 atau yang 2 buat ini, yang atas bawah buat gini. Buat gini, gini ya gitunya. Lalu ini ada mode kalau mau pindah mode ya. Kelihatan ya. Ya pokoknya di sini ada mode sih. Lalu ini buat zoom ya. Ini buat power. Lalu ini ada tripod. Ini ada tempat USB. Nah, ada USB-nya. Ini kelebihannya ada USB-nya. Ini kalau yang Xeon itu, kalau Osmo, IC Osmo enggak ada ya. Oke, saya coba gini ya. Ini WiFi ya. Xiaomi WiFi extender. Saya cobain ya. Bisa enggak? Oke. Nah, udah bisa masuk. Tapi ternyata harus dinyalakan ya. Sekarang saya coba nyalakan ya. Saya coba nyalakan. Gini ya, biar kelihatan. Nyala. Nyala. Kok jadi gini? Oh, nggak kuat. Sorry. Tidak kuat. Coba lagi ya. Ternyata tadi nggak kuat buat angkat. Saya coba lagi ya. Nggak kuat angkat WiFi extender. Ini udah baru udah bisa nih. Udah bisa. Nih, kalau mau ke atas ke bawahnya. Gini kan? Nah. Oke. Sip. Lalu apa lagi ya? Oh ini. Nah, kalau semama sambil dicas juga bisa. Kayaknya harusnya bisa ya. Jadi kalian kalau semama, kan ini kelemahannya enggak ada baterai cadangan ya. Enggak ada baterai cadangannya kan, karena dia udah jadi satu. Tapi kalian bisa pakai power bank nih kayaknya ya. Kita coba ya. Coba. Bisa enggak dia sambil ngecas? Bisa. Ternyata bisa. Tuh, bisa kan? Bisa.
Oke, udah bisa. Lalu kita coba pakai aplikasi ya. Kita pakai aplikasi. Dari Play Store ya. Di Play Store cari namanya Zion. Nah, itu saya udah searching sih. Oke. Lalu kalau saya sudah install tinggal dibuka, kalau kalian belum install tinggal diinstal ya seperti biasa. Nah, udah. Lalu kita coba langsung kamera. Mana nih? Nggak bisa. Zion mencoba akses. Izinkan. Nah. Izinkan, oke. Bentar. Kita saya centangin dulu, terus lutut, oke. Udah saya centangin semua deh, oke. Biar centang semua, oke. Udah selesai. Nah, sekarang kita coba set ya, bisa. Lalu pakai mode ini bisa nggak ya? Please connect. Oh, harus connect dulu. Jadi kita connect dulu wifi-nya, wifi bluetooth-nya ya. Bluetooth kita konekin dulu ya. Kita connect namanya nih ya, refresh lagi deh, kayaknya ini deh ya, coba ya, betul tuh, betul ya. Pairing dulu. Jadi ini enak sambil dicas. Udah, udah cabut aja, udah penuh ya. Ya, jadi solusi karena dia nggak pakai baterai cadangan. Oke, kayaknya udah connect ya. Belum ya? Connect belum ya? Udah kayaknya. Ya udah connect. Nah, kita coba. Belum. Wah, jangan-jangan ini kendalanya kalau pakai Android. Bentar. Bluetooth. Kayaknya udah koneksi. Coba saya kembalikan dulu ya. Oke, kita buka lagi. Oke, langsung ke kamera, lalu coba dari setting resolusi, tag video stabilizer, terus ISO, udah biarin aja. Belum connect ya, ini kayaknya yang jadi masalah ya. Please connect the device. Iya, kayaknya kalau di Android masih bermasalah ya. Kita coba lagi, refresh, kita matikan dulu, kita nyalakan lagi bluetoothnya, terus kita per cari ulang. Oke, lalu kita cari lagi ya, sepertinya memang bermasalah kalau pakai Android. Nanti saya coba cari-cari info lagi deh kendalanya di mana.
Oke, berarti tidak bisa ya. Atau coba saya matikan dulu ya. Matikan dulu. Terus coba kita nyalakan lagi ya. Oke, kita coba nyalakan lagi. Kita coba untuk ke aplikasi, kita klik dulu biar gak kacau. Kita masuk lagi, lalu coba diupdate deh. Gak usah. Oke, setting. Harus konekkan dulu ya. Jadi harus connect dulu. Connect dulu. Connect bluetoothnya. Tut, kita cari. Oke, kita pairing, kita sambungkan. Ya, ternyata tidak bisa. Oke, kalau gitu berarti untuk Android masih ada bug ya untuk koneksi Bluetooth-nya. Masih masalah. Oke, harapannya di ke depan bisa apa diperbaiki ya bugnya ya. Oke, kalau gitu nggak bisa saya review untuk ke Android ya. Oke, kalau gitu sekian dulu aja. Nanti kalau ada update saya berikan kembali. Oh, ada lagi satu. Kita coba di sini bisa nggak pakai ini buat tempatnya. Oke, kan murahan nih. Bisa nggak? Bisa. Masuk dartnya pas. Nah, kalau sama apa tuh? Yang mahal tuh Osmo kan harus di sini nggak bisa. Bisa. Oke. Sekian aja review dari saya, kurang lebihnya terima kasih, dan sampai jumpa di review selanjutnya. Thank you.